Anyways guys, jadi saya sekarang lagi mau nyoba Yamaha XXR 155. That's right. Kayaknya sih ini motornya ya. Mudah-mudahan benar. Kita coba. Ya, betul. Sip, kita coba ya. Hop. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, jadi motor ini memang tinggi banget ya. Kalau posisi dua kakinya turun, ya seperti saya bilang kemarin, jadi dia, saya agak jinjit ya, jinjit. Tapi kalau misalnya satu kaki aja yang turun, itu enak, enak, sempurna. Jadi saya rasa kawan-kawan yang tingginya kurang dari 175, saya rasa masih fine-fine aja ya. Kalau satu kakinya yang dipijak, jangan dua-duanya yang berpijak. Oke, kita coba aja. Kemarin ada yang nanya lampu hazard, ada nggak? Nggak ada om, lampu hazardnya om. Cuma ada lampu dim, lampu jauh, lampu tinggi, bell, rating, sama starter, start engine. Mesin sih kayaknya bakal nggak jauh beda ya, cuman kita sekarang mau impresi lebih ke kenyamanan sama ini, apa namanya, ya feel apa? Impressionnya aja lah ya, kayak apa dia. Terus, no glove, no jacket. Ya. Gimana, namanya juga dadakan. Oke, ini yang saya rasakan pertama kali. Jadi stangnya ini ternyata dia kebuka lebar banget, asli lebar banget nih stangnya. Dan terus dia seperti gimana ya, apa namanya istilahnya ya, jadi agak baplang, jadi agak begini dia stangnya, bukan begini. Jadi membuat tangan itu jadi kebuka. Itu impresi dari ininya, tangannya. Terus kalau dari untuk paha, menjepit tangki, menurut saya rada aneh ya. Masih kategori nyaman, cuman rasanya aneh aja. Biasanya kalau kita bawa motor sport itu kan tangkinya seakan dicowak, lalu kita bisa naruh paha di sana. Nah, kalau si XSR 155 ini sepertinya dia kayak ngembung gitu ya. Jadi kayak ngembung. Jadi agak, bahasa Balinya itu singkuh. Jadi agak kurang nyaman enggak? Masih dalam kategori nyaman, cuman rasanya aneh aja. Mungkin karena tidak biasa ya. Terus jok, yang saya bilang kemarin rada keras ya, memang rada keras sih ini motornya. Kok motornya joknya? Bentar. Kategori nyaman, sok belakang kita belum coba. Tapi harusnya sih sok belakangnya masih akan jauh lebih keras ya. Iya. Tapi, nggak keras-keras amat kok. Nggak keras-keras amat, nggak sampai dak, nggak sampai kayak gitu. Masih kategori oke kok. Apa lagi ya? Oh ya, ini kebetulan kalau kawan-kawan ngelihat kemarin, kayak saya lupa nerangin di video, ini kabel gasnya dia pull and push. Jadi logikanya sih tarikan dari si gas ini bakal berasa lebih mantap lagi. Pengereman sih oke ya, maksudnya masih wajar. Oke. No problem, sisi pengereman. Terus kita lihat sedikit dari sisi speedometer.
oke banget. Dia pakai negatif LCD, jadinya latar belakangnya hitam, tulisannya yang berwarna ya. Angkanya cukup, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, jadi pada saat mau melirik langsung kelihatan angkanya ya. Ini kebetulan motornya sih dengan koplingnya agak jauh, jadi agak rada-rada aneh sih dia. Pasar ini gila-gilaan bener deh. Eh itu dia, kelihatan lampunya ya. Kalau kawan-kawan ngeliat di pantulan di depan atau kelihatan nggak ya, ini lampu DRL-nya yang langsung terhubung ke lampu kota kali ya. Ini kalau lampu jauhnya aktif, ini lampu dimnya. Itu ada DRL juga nyala di sana, berbentuk setengah lingkaran. Saya suka juga di sini dari tombol-tombol yang ada di mana namanya, di stangnya si XSR ini adalah tombolnya imut ya, imut tapi gampang diraih ya. Ya jadi 175 kalau dua kaki naik agak jinjit, kalau satu kaki itu bisa menapak dengan sempurna. Radius putarnya juga standar kayak motor biasa, dan juga tangan tidak begitu ketarik banget ya. Ini masih nyaman ini. Oke. Dan dia ternyata sudah menggunakan shutter key ya.